Halo teman-teman, kembali lagi di Rozak Tana Channel. Pada video kali ini kami akan berbagi tutorial tentang cara menambahkan banyak akun dalam satu HP di aplikasi Telegram. Jadi teman-teman bisa menambahkan beberapa akun ya, beberapa nomor HP di Telegram hanya dalam satu HP. Jadi punya banyak akun, punya ratusan akun tapi dengan satu HP saja, ternyata di Telegram bisa. Oke, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel kami. Langsung saja, ini dia cara menambahkan akun di Telegram. Oke, untuk menambahkan akun di Telegram caranya mudah sekali. Langsung saja teman-teman masuk ke Telegram. Kemudian selanjutnya pastikan bahwa nomor akun Telegram yang teman-teman gunakan adalah masih aktif ya, biar nanti kalau ada verifikasi kode teman-teman langsung bisa memasukkan kode tersebut. Oke, setelah seperti ini langsung saja teman-teman klik tiga garis mendatar di pojok kiri atas, kemudian kita ketuk di bagian panah ke bawah ini seperti ini, kemudian kita pilih tambah akun yang ini ya. Nah, setelah itu masukkan saja nomor yang ingin teman-teman gunakan sebagai akun Telegram selanjutnya. Oke, saya paste di sini karena saya sudah copy nomornya. Kita hapus yang 62-nya. Kemudian setelah itu langsung saja kita klik panah di bawah ini. Kita tunggu kode verifikasinya. Nah, ini dia. Oke, kemudian langsung sinkron ya. Jadi kita bisa membuat banyak akun di Telegram ini dengan satu HP saja. Sini jadi saya punya dua akun di sini ya. Bisa saya pakai semuanya. Jadi mudah sekali caranya, yang jelas teman-teman harus siapkan nomor yang masih aktif agar supaya membuat akun baru di Telegram ini sukses Anda lakukan. Baik, terima kasih, demikian video kali ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video kami selanjutnya.